Brigade Al-Qassam sayap kanan militan Hamas berhasil menghancurkan setidaknya 135 tank Israel selama 3 hari. Pengumuman ini disampaikan pada Kamis juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah 7 Desember waktu setempat bersamaan dengan kabar tewasnya Gal Eisenkot, putra salah satu anggota kabinet perang Israel. Jika ditotal, Brigade Al-Qassam telah menghancurkan 410 kendaraan militer Israel selama pertempuran sejak 7 Oktober. Ratusan peralatan militer Israel di jalur Gaza dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh Brigade Al-Qassam. Abu Ubaidah mengatakan puluhan tentara dan perwira tentara pendudukan serta komandan Brigade Israel tewas di jalur Gaza. Menurutnya, kematian dan cedera prajurit pasukan pertahanan Israel juga terjadi akibat ledakan bukaan terowongan dan rumah. Sebelumnya diberitakan, putra Gadi Eisenkot, Menteri Kabinet Perang Israel, yakni Gal Eisenkot, tewas di Gaza. Tentara Israel mengakui 4 perwira mereka tewas dan 7 lainnya terluka dalam bentrok dengan perlawanan di jalur Gaza. Militer Israel tidak mengklarifikasi penyebab tewasnya putra mantan kepala staf IDF tersebut. Hanya saja media Israel memberikan rincian mengenai hal tersebut. Gal dilaporkan terluka parah akibat bom jebakan terowongan di pinggiran Jabalia. Kematiannya diumumkan setelah tiba di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.